sebenarnya hapus foto di Instagram itu karena dikit kata saya, dikit aja, dikit. Sekarang ini kan lagi ramai pemberitaan kamu hapus-hapus foto di IG, itu gimana? Jadi sebenarnya hapus foto di Instagram itu karena saya itu disuruh sama tim marketing saya untuk mengkolaborasikan sama brand Anyfrable. Postingannya itu di hari ini. Saya itu dari kemarin bukannya nggak mau klarifikasi, tapi karena acaranya hari ini, saya harus dirahasiain. Nah, jadi pas ada banyak yang tanya juga di DM, katanya kenapa sama Mas Yuna gitu-gitu. Saya bukannya nggak mau jawab, tapi memang nggak dibolehin jawab sama tim Anyfrable sendiri. Gitu. Berarti lagi tidak ada masalah apa apa ya? Kita baik-baik aja, karena memang acara ini pun yang merencanakan untuk bikin adanya tuh Mas Yuna. Mas Yuna tuh kooperatif banget sama saya. Saya sama Mas Yuna nggak ada masalah, nggak ada perselingkuhan, nggak ada galau-galau. Pokoknya alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan selalu dijauhkan dari masalah. Amin. Semoga semua yang lagi nonton juga menjaga kerukunan seperti apa? Menjaga kerukunan rumah tangga. Saling mengerti aja sih dengan kesibukan masing-masing. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.